udah ada yang nawar nggak? Kira-kira. Kemarin di air itu ditawar. Pertama sesi pertama main itu ditawar 400. Gila. Terus disamperin lagi, naik lagi 600 dan sampai 700. Dan kalau seumpamanya harga melonjak nih, mau di tuh mau dilepas nggak tuh burung si embeb? Mau nanya nih. Tapi kalau menurut aku ya mendingan jangan dijual deh. Iya nggak, sayang kalau dijual, mending diternak aja. Sempurnakan pesta simbol, tunjukkanlah personamu. Semua mata tertuju pada keindahanmu. Sangkar raja, kualitas nyata. Sangkar raja, rajanya sangkar. Sangkar raja, kualitas nyata. Sangkar raja, rajanya sangkar. Rajanya sangkar. Kontes burung mau kontes kandang sih. Gini. Yang wajib tuh sholat, sholat, sholat.
Wih, benar-benar murni ya, ini burungnya murni. Jalan nggak? Jalan, dia benar-benar murni. Gitu aja. Dan dia benar-benar murni. Keren. Oh, begitu aja. Cantik. Dia main cantik. Pantas dia dipanggil Bebek, karena dia main cantik. Real ya ini ya. Nggak ada yang namanya racikan, nggak ada. Pokoknya dia real sip. Dan keren. Aku mau. Kemarin diairin tuh ditawar pertama sesi pertama main itu ditawar 400 gila terus disamperin lagi naik lagi 600 dan sampai 700 dan selama saya lihat burung oslet lovebird oslet selama saya tonton lovebird oslet yang baru saya lihat gayanya, mulutnya lebar sampai keluar lidahnya, durasinya ini. Aku juga baru ini dia ngeliat tuh sekarang penilaian selesai dia masih gaspol, dia gas cantik-cantik soul, coy, coy, terlihat leburung coy. Dia dia itu jujur. Aku ingin. Siapa yang pakai duit apa bayar? Pakai jual apa ya? 700 juta lo cuy, gak dikasih cuy. Keren. Berangkat. Beb, beb keren cuy. Keren, sumpah. Yeah.
lihat sendiri, dia itu si bebek itu makannya benar-benar millet putih, nggak ada racikan apapun. Dan dia itu sekarang sampai maaf-maaf gila. Yang perlu kita perhatikan kemauan dia itu. Iya sih. Gini, dia ini punya kebiasaan bahwa jam 9 pagi itu udah minta mandi harus. Dan dia mandi tuh nggak ada kita nggak mandiin. Ada cepuker sendiri pas mandi. Oh berarti dia mandi sendiri, tapi dia diembun nggak? Enggak. Udah, gitu aja. Tahu dia jam, bahwa dia jam 9 tuh tahu dia harus mandi. Keren tapi. Ya sebenarnya sih ngerawat burung itu semua sama aja. Cuma tergantung aja kita nyikapnya mau burung itu apa sih. Sebenarnya tuh kayak gitu, dan dia itu waktunya mandi, dia tahu jam 9. Dan aku tahu juga dia itu tuh nggak pakai racikan, bener-bener dia itu bener-bener polos, keren.